Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. bersama aku di channel Rizky Abridiasa. Kita mau berpetualang di Nether mencari Ancient Debris. Kali ini kita ditemenin sama Bang Anton nih. Halo, halo. Tadi ini kedengeran gak sih suaranya? Mudah-mudahan. Ntar aku login lah. Oke, login, login, login. Aku ngeliat tuh. Kahiji dengan Wing, wih mantap, welcome Angga ya, selamat malam. Yo. Ya enggak Mudah-mudahan orang asik ya. Angga orang Tasik nih kayaknya. Oh, nama es di Facebook. Ya mudah-mudahan gak ke ini ya, bisa gitu mencari Ancient Debris di kala waktu kerja. Ini masih kerja sih, cuman dari tadi sepi terus gitu. Jadi aku inilah buat live aja. Tadinya mau jam 12 tapi ya gimana ya, ternyata lagi sepi. Aduh, nangis. Oke, langsung aja ya. Oh iya, di sini kita mau prepare dulu sebelum benar-benar apa mencari Ancient Debris. Kita bakalan buat potion dulu, fire protection. Cuman di sini tuh kekurangannya gak ada wardnya nih. Kita bikin awkward Kalau login wardnya, aku temuninnya. awkward. Terus pakai magma, magma potion, magma Oke, potion, login. magma cream. Terjadi fire protection. Nanti kita kasih redstone biar lama durasinya. Bang, pakai shader agak galeg ini tuh sebenarnya, nggak tahu kenapa. BSL aja ya. Oke, aku temenin. Kita Oke, bakalan ke saya Fortress dulu sih, ke Fortress nyari ayo lagi. bunga bunga warna merah namanya tuh Ward ya. Dan nanti kita gabungin potion itu dengan water yang di botol. Nanti kita kasih magma cream. Nah, jadilah fire protection. Cuman durasinya masih 3 menit. Nah, nanti kita pakai redstone. Ini yang susahnya tuh ngelawan ini sih, skeleton witch, witch skeleton. Aduh, di situ ngeframe ya. Bentar, bentar. Kita arah sini aja. Nah, biar nggak ngeframe. Kita di ladang saja, ladang. Sambil nunggu kita online. Oh, ganti ganti ininya bentar. Jadi ini Taton. Habis grinding raft tadi tuh. Jadi eta. Nanti yang belakangnya mah sama sih, Athernos dot. Sekarang nggak tahu ya ini bakalan berapa lama. Ini sekarang bisa 24 jam. Aku pakai bot, guys. Cuman nggak tahu ini bakalan kuat berapa jam dia diam di server botnya. Aku jadiin stop aja tuh, kalian bisa lihat di situ Poyet stop. Jadi kalian nggak perlu nunggu
kabar dari aku dulu gitu, ngabarin aku dulu gitu. Kayak tinggal masuk aja langsung. Cuman pastiin dulu untuk di waitlist sekarang, daftar ulang ya. Nge-waitlist dulu. Nah, baru ntar aku iniin apa? ACC gitu. Biar nggak ke indikasi double ini akun gitu. Karena masuknya ada dua kan? Ah? Ada dua siapa aja? Sama bot. Oke, Bang Anton udah mampir, guys. Eh, ini lapis lagi, aku simpen dulu. Dulu ini aja lah. Bone meal. Kebanyakan bibitnya, jadi kita jadiin ini aja deh. Gak kayak bibit yang lain. Setting ininya. Tapi ini aman kan suara ataupun gambar? Aman. Pakai tekstur PAC apa? PAC apa? Gak tahu. Aku punyanya cuma dua, BSL sama Complementary. Di mana Bang Anton? Ini di depan ini gerbang Nedar, kamu kan Nedar ini. Ya, let's go, kita langsung aja ke Nether. Oh iya, bikin ini. Oh, ntar ada. Pakai gold, ya? gold, biar nggak digigit piglin. Ada, kalau saya belum di repair. Oh, ada ya. Ini nih, yang Bang Anton ada di sini. Pakai kaki ya. Apa weh? Bang, lihat farm iron. Farm iron. Farm iron di sana, aman-aman aja. Aman. Kenapa gitu? Itu nggak keganggu sih. Oh, bentar guys. Ya, langsung. Ntar jagain ya kalau ini, kalau AFK. Takutnya ada yang beli, guys. Aduh. Ya gini ya, kalau misalkan sambil kerja. Let's start, please. Oh, ternyata nggak bisa lama. Golemnya. Ada. Ikutin sih golemnya. Enggak. Itu karena masuk ke ini aja. Semoga dapat nebel. Kamu gak waitlist aku? Oh, ya Allah, lupa. Waitlist ya bentar. Gak di waitlist segera, ya Allah. Bentar dong, maaf. Halo Bang, halo Alair, welcome. Darkrap juga, welcome ya. Waitlist aku om ya. Di waitlist ya, yang udah ini. Ntar, kalau nggak antara satu minggu ya. Kita live. Bantuin nyari ini lah. Lawan Ender. Lawan Ender? Boleh. Ender Dragon. Tujuannya. Terus siapa aja sih yang belum di waitlist tuh? Coba di sini mumpung lagi on.
bentar. Alair kan ya? Oh, Drakrab. Itu Lord Indo. Dodo lagi live itu. Lagi live deh ya. Drakrab 2 kan ya? Drakrab. Abis grinding apa tuh? Alas kehenti sendiri liveku. Kenapa henti sendiri? Aku resign jadi admin dah. Bar bilang udah krep dua bang. Sok sambil dicatat juga ya, biar ini udah krep sama Alair di DC. Biar yang biar nyar apa? Yang di Discord sama di ini apa sama gitu yang di server. Bang Farhan crafting table. Apa tadi tuh aku riset jadi admin dah. Wah, jangan atuh. Masa sendiri admin tuh harus ada beberapa. Jangan sendiri. Miss you. Aku lagi ujian jadi gak bisa ikut mapan ya, nggak apa-apa. Mending belajar aja sih untuk ujian. Lebih penting masa depan kalian ditentukan dari ujian, hasil ujian. Oke, kita ke ini ya. Kita nyari sekalian nyari Blaze Road terus sama ini. Mana Bang Anton? Oh, belakang. Aku ikutin lagi. Dan lewat mana ya? Sini-sini aja deh. Gak penting bang, aduh penting dong. Siapin senjata. Kita farming ini dulu dah. Bentar, ini bahaya. Tadi aku mati di sini gara-gara terperosok ke situ. Coba kita bikin tangga deh. Oh Joy, di mana? Itu belakang, belakang. Oke, kita bikin tangga dulu. Ini apa? Oh, kirain apa? Aduh. Bisa nggak sih? Nah ini bisa. Kita potong aja di sini satu bata, nah gitu. Awas awas belakang, ini aja yang mati. Di mana itu nembakin? Ya Allah. Awas itu skeleton ininya. Aku tameng. Oke, kena. Nah ini nih skeleton night itu tuh, itu bahaya bang. Kita tujuannya nyari ward, jadi pastiin kita untuk lebih hati-hati ya. Nanti jam jangan lupa wetus aku bang. Iya. Pasti di waitlist ya. Gak ada kesini mah nih kan. Yang milu main baik. Daftar ulang lagi. Coba. Si Bang Ton. Ini aku di belakang. Oh di sini gak ada ya. Malah lava di sini. Biasanya diemnya di fortress-fortress itu. Bang, gue alayer nih, kamu pusing gue. Waduh, seperti biasa ya, banyak akun. Ini si itu deh, itu agak-agak bahaya. Ayo jatuh! Aduh.
Tidak. Itu Kampret. kemana? Gak terlalu jauh sih. Mana mana? Bentar bentar, tunggu di situ. Oh, ternyata masih di sini. Di belakang sih. Ada yang gituan segala. Tutup, tutup. Ini siapa yang nerobos gini ke sini? Kalau mau di waitlist ketik di Discord. Nah iya, ada itunya caranya untuk daftar ulang ya kalian kalau misalkan ini. Soalnya kita mau ngelis lagi. Aduh, siap bocil. Coba yang ke sini. Atas coba Bang Anton. Yang di atas. Ya apa? Anjay, salah. Wah, bahaya. Masih bocil ngejap. Terus terus banget. Ah, mantap. Gak akan ini sih kalau ini. Ada lagi ke atas ini. Ada makanan ke? Ada. 20. Ini si babi ini terus. Gak akan nyerang sih babi itu. Coba kita ke sini nyari ward ya. Kita fokus nyari ward. Sambil nyari box sih. Gak ada jalan ya. Gak ada. Aduh, buntu. Kaget anjir. Aduh sih ya. Sumpah gelap banget ini. Oh, sekarang. Nice. Si Ameng. Kita ke sini. Gak bisa mabar kah? Bisa. Cuman daftar dulu di Discord ya. Ini jatohin aja deh. Sana. Jatoh kau ya. Coba yang di sini. Aduh, nggak ada. Kalau di sini ini ya. Apa namanya tuh? Spawner. Aduh, ada lagi. Tembak. Jatuh. Aja ya, atas Terus kita. sih. Terus kita api. Aja ini yang ngebling ngebling. Nah ini spawner nih bahaya. Apa bang, apakah itu pakai register? Ini nggak pakai register sih, cuman daftar dulu aja di Discord biar ngelis di whitelistnya gitu, jadi biar nggak ada yang ini double akun ceritanya tuh gitu. IP-nya mana bang, aku nggak punya Discord. Pastiin masuk Discord dulu ya biar di ini di list. Ini nih blessing road yang dicari chat.
Kita nyari tentang turun terus spawnernya ini. Kita coba ke kanan. Ya aku nggak punya bang, tolong waitlist please. Ini dulu Discord dulu, Discord dulu. Kau ini download dulu aja, coba. Discord di HP bisa kok. Nah ini juga magma cream kita perlu. Aduh, panahku mau hancur. Awas, lihat ke bawah. Nah, Dodo join nih. Nah, padahal tadi lagi live, tapi dia main Minecraft. Apakah dia mau live Minecraft gitu? Aduh, nggak ada magma creamnya. Portesnya cuma segini ya. Itu portes juga atau gimana sih? Itu belakang. Waduh. Ajar. Udah dua. Aduh. Awas jatuh. Tidak, aku terbakar. Oh iya, like welcome ya yang baru datang dan join di ini. Streaming. Aduh, sampai lupa aku. Saking paniknya diem di sini guys, di Fortress guys. Takut mati ntar efisiensi 5 ku deh ini. Fortune aduh hilang nanti ya. Kayaknya nggak ada di sini. Nyari ward di mana ya? Aduh ada itu belakang. Awas banget, Ton! Oke. Aduh, di belakang ada yang ngebakar lagi. Ini agak-agak bahaya. Aku tameng. Oke, kena. Mantap. Halo, Bang. Halo, Albert. Welcome. Please, Bang. Menis aku, namaku. Habis Gaming XT. Kita harus Discord dulu guys, itu udah peraturan awalnya. Jadi gitu sih. Nah ini biome bahaya Bang Anton. Oke. Okay. Yang malah yang merah ini nih. Bahaya banget, jangan ke situ. Tricky banget di situ. Please please. Coba Discord aja, gampang sih. Discord. Masuk Discord. Reg ini apa namanya tuh whitelist udah. Apakah ini bukan ya, ini cuman crimson root. Aduh nyari ward di mana ya, kita apa harus gali-gali gitu, gali-gali ke sini nih. Mana koordinat rumah abang berapa? 100 minus 100. Kita gali aja mungkin. Atau nanti yang di sana juga kita gali lah. Siapa tahu ada tembusannya kemana gitu. Aduh ini mah merah-merah gini kayak yang tempat lava. Enggak pakai ini. Oh, apa itu? Mas, biji emas. Ayo cepet download dulu Discordnya. Ntar daftar. Aku juga daftar ulang sih. Gak ada ya. Aduh. Kesini gak ada. Susah banget. Netherwatt di sana tadi bang, pas yang ada blaze-nya tadi tapi gak kesulit dalam. Wah serius, kita coba balik lagi ya.
apakah sapi Dobrisian benar-benar melihatnya? Kita coba ke sana, Bang Anto. Oke. Oh, sudah sih. Yang keberapa? Kan ada dua itunya. Bentar, ini ada. Oke, mati. Yang ini apa yang sana? Yang sana. Bentar, ini bahaya nih. Mbak, Thor, lagi. Ini juga bahaya. Manjai. No. Mbak. Bahaya, bahaya, bahaya. Makan dulu. Biasanya ada sih, Bang. Ntar kita cek-cek lagi. Mungkin aku kurang ini sih. Kurang merhatiin. Oke, baik. Aduh, kurang ini. Aduh, enggak ini dong. Enggak kena-kena, Gusti. Racing road. Belakang, Wajoy. belakang. Waduh, aku sambil makan, Deng. Selamat sore, Bang Master. Aduh. Kabur, kabur, Bang Tun. Kabur. Darahku segini. Malam mungkin, Bang Enser. Selamat malam, Bang Enser. Welcome. Belum live lagi, Bang Enser. Pas 10 dia mah, pas 10. Tutup pakai torch aja spawner biar gak muncul. Nah, anehnya kalau yang ini gak bisa loh. Gak bisa. Kalau yang di itu kan bisa. Nah, yang ini gak bisa. Kita udah full sisi-sisinya pakai torch. Aku nahan sebelah sini. Nice. Oh no, awas. Oh, udah malam ya? Iya. Udah malam ini. Sampai lupa waktu, Bang Enser. Saking ininya mungkinnya sibuknya Bang Enser nih. Oke, mati lagi. Ini mah jadi farming blessing road kita, tapi butuh sih. Lah, di mana ini? Ini belakang. Bertahan di belakang. Bawah. Nah, ini bawah. Wah, suwe banyak di mana-mana ini. Bentar, bentar. Kita perlu terus makan dan makan ini mah. Hancurkan aja. Tapi kita perlu juga sih, guys. Kita nanti bakalan manfaatin jadi ini apa namanya? Bahan bakar sih. Kita bakalan manfaatin untuk jadi bahan bakar. Jadi kita sayang banget kalau misalkan dihancurin. Aduh, ada itu, Bang Anton. Bahaya. Mundur-mundur. Bisa nggak sih dua kali hit? Tapi nggak lihat. Lihat. Aku ke Nether ada kok. Nah, iya, aku sempet lihat di Nether. Aduh, ini banget. Oh, itu tuh. Belakang ku tahan. Oke, kita kerja sama tim ya, guys. Nah, itu aku tahan, sok tembak. Gak kena kena dengan jarak jauh. Apa habis pelurunya? Kan kita pakai infinite. Bentar. Agak bahaya, anjay. Ini karena agak-agak lag sih. Aduh. Iya, lagi lag, guys. Aku pakai dua tameng, ayo. Mati. Oh, sekarang sih.
pakai pedang dia. Oh enggak itu mah. Kalau itu enggak sih. Baik itu. Lah, ada kenapa ada blok di depanku? Apa yang kanan ini gitu ke sana? Enggak ada atau ke bawah? Tanker, tanker, aku tanker. Enggak lihat tameng gua gini. Nether portesnya burik itu bang, iya. Cuma segini ya ininya tuh. Cuma apa? Aduh, belakang kita bang itu. Oke, mati lagi. Makan, makan. Dua tameng, dua tameng. Dua tameng. Bang, aku mau ikut main server sok. Itu dulu daftar dulu udah belum? Kalau udah ntar aku whitelistin. Komentar nggak di live, nggak komentar aja kan udah tadi siang tuh siang. Aduh gila kena ini. No, agak no, agak no. Lag. Oh ternyata lag. Aduh takut mati. No. Tahan dua tameng, siap dua tameng. Bentar ini agak lag. Aku aman kan, gak mati. Belum, mati lu terhalangin. Oh si dua tameng ini. Wah ternyata keluar. Aku tahan. Para berdua aja nih, gak nunggu weekend sama. Aduh datang semua. Wajay, gila untung aku dua tameng. Bisa keluar karena panik. Kenang, aku dua tameng ini. Tiga langsung nembak aku. Wah, awas awas. Mulai tahan. Di sini aku panahin nih. Wah banyak ini anjay. Aku jongkok deket formasi. Anjay anjay anjay. Wah kita jadi bagus lagi lagi. Oh aku balik ke paling depan. Kita jadi blessing road ini ya. Bang aku pengen lihat basemu, btw besok live gak bang? Besok pasti live. Cuman gak nentu ya live-nya, soalnya kerja. Bentar ya. Kita pulang dulu gitu bareng sama Dodo aja gitu. Bareng sama Dodo, cuman kita dicegat sama para blazing. Blazing ini astagfirullahaladzim. Tenang, tenang, aku tahan, tahan, tahan. Aku tahan terus nih. Wah, enggak duduk. Wah, gue satu lagi, dua lagi. Wah, oh, banyak gini, Bang Tot. No! Kabur, Ki. Biar aku tahan. Bom. Bang, aku udah daftar. Oke. Ini pulang dulu ya. Pulang dulu ke base, nanti kita aktifin no, ininya. No. Halus banget, jangan mati. Ah, gue mati aku. Tolong. Kesini dulu, kesini dulu. Wah, no. Oke, tunggu aja di base mungkin. Aku langsung ke sana ya. Oke. Dua tamengku nggak kuat. Dua tameng nggak kuat, guys. Aduh. Wow, 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 wow. No. No. Parah berdua aja nih. Oke. Okay. Mungkin di live aja deh pak. Enggak kan, gak usah. Wah susah susah. Aku subscribe biar ada notifikasi. Wah makasih banget ya udah nge-subscribe. Astagfirullahaladzim aku juga mati. Mati sama witch skeleton. Gak kelihatan guys. Aduh aduh. Ah no.
Fortune. Untung aku mang bawanya cuma itu doang. Dan whitelist Angga, Angga yang mana? Ininya udah kan di itu di DC ini Dodo, Dodo geng. Ketiknya ya. Dark Crab. Oke, udah ya. Dark Crab 2 Babe 1636. Dan Babe. Sok, udah masuk. Eh, udah masuk. Udah ya, tinggal masuk. Terus yang ininya oh, Dodo belum nge-nulis ya IP portnya. Oh, udah. IP portnya kita ganti ya. Di ini lagi tulis ulang kalau misalkan ini. Selamat datang ya. Aduh, mati ini ya. Mati aku. Kita ambil lagi lah. Bang, kenapa nggak buat pedang? Pedang, oh iya ya. Pedang ininya apa? Pedang iron tuh kecil damage-nya. Jadi aku pakai kampak. Kita ambil lagi lah ininya. Itu barang-barang Bang Anton nih sama barang-barang. Sayang kalau ditinggal. Hilang, bro. Nggak akan hilang sih. Asalkan jangan jangan lama ininya. Tadi mati di mana ya aku? Di sini sih. Aduh, ada masih ada. Help. Dodo mana Dodo? Ojoy, ngejar. Aduh, nyangkut. Waduh. Percaya bawa dulu pedang. Si Dodo mana? Si Dodo. Do, mana Do? Apa kita ke Discord Dodo aja gitu? Biar ngobrol. Tapi Dodo nggak pakai Discord sih kalau misalkan sambil live. Keep inventory aja bang, gak seru. Keep inventory emang gak seru. Jadi gak ada rasa mantangnya gitu. Keep inventory itu gak seru. Racing Road 6, woi mantap, kita butuh ini. Biar ada tantangannya sih gitu. Jadi kalau misalkan ini bisa di ini, bentar ya. Sempet pernah di pertama kali kita main main server kita keep inventory masih belajar itu pas masih belajar dan kita kan ini apa namanya tuh next level lah gitu kita sebut next level itu. Halo bang, halo kas welcome ya di streaming. Oke, kita menyelamatkan barang-barang kita. Nah, ini sih yang paling jangan sampai hilang. Kalau ini nggak apa-apa lah, soalnya ini nggak bisa di ini lagi loh, nggak bisa di repair. Kenapa ya, anehnya tuh gitu sih. Aduh, baju nggak keambil bang itu. Biar aku pakai baju indah. Pakaian bajunya biar ya, ini
itu udah. Udah pakai armor lagi ini, guys. Aduh, Ada ini saya. ya. Kenapa? Yang diamond ditukar ke emerald. Sebelah sana dekat arena. Arena sebelah mana? Sebelah kanan itu, kiri kalau dari rumah. Asik, nanti dikasih armor nether pas login. Waduh, susah banget, susah banget, susah Keren banget. banget. Aku aja prepare-nya ini lama ini, prepare untuk ke sana lagi. Soalnya harus pakai potion, Enak. banget. Kalau misalkan ke sana. Waduh, ini Iron Pickaxe banyak banget. Menambang Mana, terus Bang? menambang Nih, balikin lagi. sebelah kiri arena Iya. putri Pakai baju emerald biar ngamain. Udah belum, Bang? Udah. Udah. Ntar aku dong. cek Makanan apa lagi ada ya. enggak? Makanan ada di aku. Oh Ntar iya, ya. arena tuh. Biar aku cek lagi yang udah di waitlist ya. Udah. Bang, aku hari Sabtu ikut ya, masih ulangan. Soalnya iya, yang ulangan aja dulu, jangan dulu. Ini fokus aja ke ulangan kalian, guys. Jangan dulu Kita cari game-game. Ender Dragon. Penting loh nilainya. Itu kan menentukan masa depan kalian, guys. Why read apa? Why read? Oke, kita menuju ini dulu dah, Bang Anton dulu ya. Oh ya, ini nih. Bis aku gini ya. Ya, sederhana. Yang penting nyaman gitu, itu sih. Di sini kan sebelah mana sih? Bang Anton di mana? Di belakang. Ini. Nyari armor. Yang jualan armor. Enggak, yang jualan kita merah. Jualan emerald bisa tuker di sini pakai iron. Ini barang-barangnya tadi. Sudah aku tuker dulu ya. Shield pakai yang baru aja lah ya, yang aku. The PSX. PSX banyak gini. Buat ini Terus tuh batu ya tadi. Ini. langsung habis dong. Tentunya itu barangnya. Night vision satu apa maksudnya? Bang, cangnya ubah kedua. Wah, kedua mah tuh nggak kelihatan. Ini berapa ya? Jadi 8. 8 udah settingan paling mantep sih segitu. Nanti aku bantuin dapat ancient debris tergege ya, bantuin ya. Aku baru dapat satu soalnya. Nanti mau dipasangin ke ini apa, ke pedang, ke baju juga. Ntar aku ada armor diamond disimpan di base ya, base camp apa sih namanya, jadi itu penyimpanan. Oke, udah semua. Bang, Menarik cangnya loh. ubah ke 15. Waduh, 15, 16 mungkin. Barang aku mana? Kita tidur nggak sih?
Udah ditukar jadi emerald. Udah. Oke, emeraldnya dapat berapa? 24. 24. Eh, makanan aku ada di sana enggak? Eh, itu di sana tadi ketinggalan. Mana mana mana. Aduh, itu ada item. Kapuk lu pakai. Mana ya tadi? Dijatuhin di sini sih, sekitar sini. Ini nih. Oh, kelihatan. Oke, mantap. Aduh. Baik. Aduh, nggak kena. Kalau berisik, maaf ya, guys. Banyak anak-anak di sini. Itu bawa pedang apa itu? Astagfirullahaladzim, trader. What the heck? Gila nge-like, coy. Wah, bahaya gini. Oh no. No 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 no. No no. Selamatkan dirimu, Bang Anton. Aduh, tidak, aku mati. Pakai bed, Bang, oh, sediain bednya ya, banyak yang banyak. Oke, nanti ya disediain. Dia lagi ngelag. No, no. Lari dulu. Itu di desanya keren kayak gila. Weh, makasih ya. Padahal ini aku ngasal loh. Ya seininya aja, seingetnya. Yang penting inilah Maaf. Jadi gitu. Terus aku udah nyediain juga trader hall, terus di situ arena. Menang. Do, bantuin do. Do. Bur. Ke belakang. Aku tinggal numpang. Iya, sok sini ya. Bikin base juga di sini. Pas mau mati lag aja. Gak bisa di sini mah. Tetap mati loh anehnya tuh. Aduh, skeleton lagi di situ. Bentar, kita ambil dulu barang kita. Bang Anton aman kan? Aman, aman. Aman. Nah, kita punya ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kita ke masuk dulu ke arena deh. Astagfirullahaladzim. Ih, bucil, bucil, bucil. Astagfirullahaladzim, bucil. Zombie villager. Itu di mana dia? Di arena matinya aku. Ya Allah. Dodo di mana? Dodo nggak tahu di mana. Dodo di mana? Dia gak ngejawab, anjay. Bantuin kita. Dia nggak ngejawab. Apa dia lagi AFK gitu? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Anehnya tuh kita lari-lari tetap kena loh. Skeleton. Kita nge-like. Iya sih. Lihat tuh, sinyalnya satu. Oke, mudah-mudahan zombinya nggak di sini. Oke, mana mana, aman aman, pakai lagi. Ada villager, ya di dekat situ. Iya, di sini ada villager. Terus kita amanin dan kita kembang biakin lagi. Kembang biakin lagi. Kok serem ya kembang biakin lagi. Ya gitulah, biar apa? Desanya makin berkembang gitu. Banyak peradabannya.
Tidur dulu, nunggu siang. Tim Eder. Hey, maaf guys, baru ini lagi. Aku mau curhat bang, jadi aku main ke server itu baru lagi. Aduh, bentar guys, motor berisik banget, maaf maaf ya. Maaf, bis di sini emang berisik guys, gitu sih. Aku mau curhat bang, tadi aku main ke server youtuber orang malah di gift hacker malah gue yang dituduh hack. Aneh orang itu. Astagfirullahaladzim. Bentuknya ini ya. Kepencet lah, kenapa bisa dituduh gitu? Emang mereka punya buktinya gitu? Sini disediain RP sih, jadi kalau misalkan ini apa nggak bisa dicuri. Oh iya, ya gitu sih, pertama kalian daftar di Discord, terus udah ke Discord kalian ini RP-in, misalkan udah punya base gitu ya, RP-in biar nggak dicuri orang. Kalau di sini udah ada ini, soalnya banyak di sini juga banyak kejadian gitu, kecurian barang, jadi kita ini aduh itu apa namanya, banyak entity villager, jadi ntar kita ini lagi lah, kita cuman butuh ward doang, ini ward jadi awkward gitu. Terus kita pakai magma cream, kita punya dua magma creamnya, terus kita pakai redstone, udah beres. Nah kaki masuk ya, ada peternakan, jadi semakin pengen mabar peternakan. Oh ya, itu di sana peternakan. Oh ya, aku ini sambil kalian ini ya biar tahu gitu. Nah, misalkan di sini untuk panen di sini kentang, wortel, beetroot, cuman kalau untuk wheat ya atau gandum kalian tanam sendiri ya. Soalnya kita nggak nyediain. Soalnya panennya kecil banget, guys. Jadi kalian ini aja ya. Terus di sana juga di belakang ada stone generation, generation generator apalah ya. Di sini apa ya, ini terus ada klep, ada batu, terus ada sugar cane, terus di sini wall, kalau kalian misalkan nyari wall udah ada banyak di sini. Nah, ada daging, bawa aja deh. Terus iron di sana kita nyediain kok, nggak emang yang harus nyari-nyari dulu, jadi kalian tinggal pakai-pakaiin aja yang ada gitu. Cuman misalkan kayak gini nih, kayak panen ini pastiin kalian ini lagi tanam lagi ya. Terus misalkan mau daging sisain beberapa gitu biar berkembang biak lagi gitu. Itu ada plugin land kah? Plugin land yang gimana? Belum pernah sih. Plugin land belum pernah. Banyak sih kalau guys kalian nyari kayu, ada kayu spruce, ada ini apa bambu, terus di sana ada drag oak sebelah sana, trader hall, di situ ada enchanting, disatuin sama library ya.
Di sana peternakan, di sana lagi kalau nyari diamond, armor diamond, kalian bisa tukar sama emerald. Terus sebelah sananya lagi, yang tadi sih, yang arena ya, yang arena. Nah, yang belum tuh nanti aku bakalan bikin pasar kayaknya di sini. Pasar sayur gitu kayaknya. Biar kalau nukerin jadi emerald tuh cepet, tinggal ambil dari sini tukar, ambil dari sini tukar gitu. Nah, di sana juga ntar aku bakalan bikin pasar daging. Pasar daging. Ya gitulah. Kalau ini rumah-rumah warga di sini ya. Nah, ini kontrakan nih. Kalau kalian belum ada rumah, kalian bisa nginep dulu di sini. Cuman simpen aja bed kalian sendiri di sini. Nah, ini rumahnya Dodo, itu rumahku. Ini nggak tahu yang siapa. Soalnya ada banyak yang mampir ke sini juga. Kalau yang di sana ada kayak istana lagi itu rumah Torik, ya banyak. Ini penghubung aja sih. Kalau tower ini penghubung pulau ini sana ini yang sini sama sana. Keren worldnya, aku nggak pasti nggak bisa. Pasti Ini bisa. rumahku nih. Ini rumahku Ini terbaik. rumah pengantin. Yang kerennya tuh di ini loh, di tengah air ya. Jadi enggak tuh. Bagian nelayan, tukang mancing. Mana si Dodo? Open si Dodo. Si Dodo tadi ke itu sana ke Nether. Tapi mati deh. Mati. Waduh, kenapa, Dok? Op, udah op ah. Enggak online lagi. Kalau live streamnya? Live streamnya? Bener, bukan live stream. So, kalau kalian mau mampir, mampir aja. Cuman rulesnya gitu aja. Pertama, jangan rusuh, jangan sara, rasis. Yang simple-simple sih. Terus jangan rusak properti yang di sini, misalkan ya rumah orang dihancurin, tapi nggak bisa sih karena udah RP. Yang pastinya mah kayak rumah-rumah gini nih, trade hall, portal, ini landmark lah, kayak landmark lah, aku anggap landmark ya. Terus library yang gitu-gitu, jangan dihancurin gitu, apalagi gue mau lapor. Ngebunuh trader hallnya gitu, belajarnya jangan. Terus yang utama X-ray sih, jangan. Itu aja, simple kan? Bisa kalian kalau ini. Masih live. Bang B mau lapor, lapor kenapa? Waduh, ada laporan deh. Kenapa? 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 Masih live, Dodo? Masih di sini mah. Masih, tapi nggak ini. Do, join do. Kemana Dodo ya? Mencari action debris. Masih? Masih kan? Mungkin lagi setting-setting. Oh, setting-setting. Pasti, pasti setting-setting. Tahu banget Dodo aku. Channel kode diserang sama Bang, menurut lu lawan gak sih kawan aja kita berantem? Bang, menurut lu lawan gak sih kawan aja kita berantem? Selagi wajar ininya apa namanya? Apa permasalahannya, mendingan kita dengan kepala dingin, jangan dikit-dikit mukul, berantem pakai tangan gitu kan. Kalau misalkan ada solusi yang terbaik, kenapa enggak diobrolin aja gitu. Mendingan jangan sih, apalagi temen deket gitu. Aduh, jangan. Sama
Di Bagong Tip. Di Bagong Tip. Aduh, nggak tahu yang mana. Ya, setengah bro, langsung aja. Setengah-setengah. Bagong Tim menyerah, nggak tahu Bagong Tim yang mana, nggak tahu. Kita ngapain dulu nih Bang Anton? Bang Anton mau upgrade-upgrade kah? Mau dibantuin? Aku ada buku, cuman emeraldnya kurang nih. Lihat Ntar. ini Apa? lagi lihat live sih tuh Bagong Tim, Bagong Tim kenapa sih? nggak tahu Bagong Tim Mana kami salah nggak dia boleh. ejek bapak gue spam dia pakai stiker. Aduh. Janganlah ejek orang tua. Gak baik loh. Ntar juga kalian bakal jadi orang tua nanti. Suatu saat nanti. Jangan-jangan. Ya bang, kenapa kenapa? Stiker bokeh bokeh, dia marah sama bapaknya dia. Ya pokoknya jangan kita kepala dingin sesuatunya. Kita kalau ada masalah dengan kepala dingin, gitu aja. Kalau dengan kepala dingin pasti ini. Selalu timbul solusi yang terbaik gitu. Gue nggak lawan sih, gue masih ingat dia kawan gue. Nah gitu, kepala dingin aja. Bukan berarti ngalah ya. Kita kalau misalkan ada ini, apalagi ya kalau yang wajar-wajar kita nggak apa-apa sih. Kalau misalkan yang udah nggak wajar gitu apa gitu kan ya. Kita harus ngebela apalagi keluarga kita gitu. Kita bukannya ini apa ngalah, tapi kita emang nyari solusi terbaiknya. Oke bang, dadah mau tidur. Dadah mau tidur. Sampai jumpa hari Sabtu. Oh iya iya ditunggu ya hari Sabtu ya Sapido ya. Makasih udah mampir temenin aku. Makasih, makasih, dan udah subscribe juga. Makasih ya. Nanti kita ketemu di hari Sabtu, oke? Okay? Jangan lupa itu dulu, waitlist dulu. Gue akan yang jadi moderator di channel Kodo. Udah capek jadi nurusin Bagong Tim. Aduh, gak tahu yang mana. Mana gue tahu bang, HP-nya dicek sama bapaknya. Bang, ternakku apa kabar? Baik-baik saja kayaknya Bang Isan. Sabtu mabar ke Minecraft. Wah, Sabtu banyak yang ini ya. Boleh, boleh. Sabtu kita ini Bang Isan. Minecraft. Waduh, ini udah kebanyakan Bang Isan. Kebanyakan. Waduh, benar aja ini mau jadi juragan ayam nih Bang Isan nih. Kalau dipukul duluan gimana? Ya balas mukul lah. Kalau kita yang mukul duluan kita kayak yang gimana gitu. Mendingan jangan. Kalau kita dipukul, nah kita bela diri, nah gitu. Jangan jangan kita malah ini diem. Dari siang kuy ya kasih Dari Bang siang Esa. skuy, ayo ayo Bang Ensar, kita main crab sub. Banyak yang request Sabtu juga sih.
Mana nih? Lah, kemana Bang Tono itu? Babeku, Bang, tengok. Lah, yang mana nggak tahu. Aduh, Bang Anton, belakangmu ada jombai. Kayak gitu. Diam, oh, diam. Udah aman sih. Aman ya. Mereka kalo bisa naik sih. Aduh, hancur dong. Panah. Gak apa-apa lah. Gak bisa naik dia tuh. Kita lihat babinya Bang Enser. Kita ke Ender. Nanti kita ke Ender. Sabtu ya. Oh ini gak lihat. Babi, sapi, domba aman Bang Enser. Cuman aku gak bawa makanannya. Ser, aman-aman babinya. Cuman aku nggak bawa makanan. Anjay, ya, Bel. Sini, Brian. Main. Ditinggal sapi sama domba. Kemen dapat sapi, domba. Ya, harusnya dua-dua sih, Bang Ser, biar banyak. Oke, tapi badannya besaran dia atau boxing lagi? Ya lawan aja. Kalau nggak ini ngerasa kalau gini nih, kalau kalian ngelawan, kalau merasa nggak bersalah ya lawan. Kalau bersalah ya jangan. Mau live weekend jam berapa loh? Emangnya Bang Isar tuh tanyain Bang Isar. Aku nyesilin ya Bang Gang. What? Enggak. Ganggu gimana Bang Isar? Enggak. Enggak. Iyalah. Enggak ganggu di mana? Enggak Bang main. Isar. Ganggu di mana? Dahlah Bang, gue ngalah aja salah gue kok. Gue spam dia pakai. Ya udah kalau misalkan salah jangan. Kita ini aja. Kalau gitu Okay. ya berarti minta maaf. Pastiin kalian udah gitu minta maaf biar permasalahannya tuh beres. Aduh, kita nggak punya panah lagi. Aduh, oke, saatnya kita pakai senjata kita mungkin. Oh enggak deng, kita pakai ini dulu aja lah. Kampak, kampak. Jam 1 kalau Minecraftnya Bang Anton boleh boleh ntar di on. Sekarang udah ada bot Poyet Stop, jadi kalau misalkan aku lagi off pasti servernya udah on gitu. Jadi gak perlu ngasih tahu dulu ini aku Bang Enser. Bukain bukain nanti udah ini sih tinggal masuk. Ya mudah-mudahan ini buatnya bisa 24 jam sih gitu. Soalnya ini masih percobaan sih. Aku mau nyoba kuat gak gitu 24 jam gitu. Kita tangis saja pokoknya. Gue ada sih WA-nya, gue orangnya gengsi buat minta maaf. Nah, gak boleh. Nah, itu sih emang memaafkan tuh kayak apa gimana ya? Kayak kita tuh jadi merendahkan, tapi bukan bukan berarti kita merendahkan diri. Enggak ke situ ininya. Malahan lebih gentle orang yang bisa memaafkan orang lain guys itu. Apalagi yang kita punya salah gitu memaafkan lain. Bang Rizky, Bang Anton the best. Video aku. Amin, amin, amin. Aku juga ini dong, apa? Ngidolain Bang Enser kok. Makanya aku membership. Cuman Bang Anton belum nih. Kalau udah pasti aku membership Bang Anton.
Kamu pasti udah laku, aku streamer cupu. Bangga lah, kita sama-sama ini ya, saling mengidolakan. Maaf lewat WA atau lewat real life. Maaf lewat. Ya kalau ini bagusnya kita langsung aja face to face gitu. Mana nih kita sekarang? Biar lebih clear kalau misalkan ini kan apa di WA kita nggak tahu intonasi kita kayak gimana, maafnya gitu, ikhlas atau enggak gitu kan. Gitu. Kalau misalkan kita langsung berhadapan gitu ya, maafnya, maafinnya gitu kan lebih kelihatan kayak ikhlas gitu. Mau ngapain kita? Nah iya, kita mau ngapain ya? Tadi kan kita mau cari ward, cuman kita harus bareng sama Dodo biar am. Nah Dodo sekarang di mana nih, kita tanya ya. Apakah dia masih di Nether? Gak tau ya. Kayaknya di Nether sih ini. Apakah kita langsung ke Nether lagi? Eh ini shieldnya, oh udah ada ya. Aku pakai kampak aja lah. Sah. Kirain ke air dulu. Mau langsung saja kita mencari wattnya lagi atau gimana? Gue ingat dia teman dekat gue, kalau bukan teman gue mah udah aku belum ininya. Apa? Apa ini aku mana hilang? Shield. Helm besi. Helm. Besi. Kaki emas. Oh kaki emas? Oh nggak ada. Aku ambil lagi deh. Tapi oh nggak, kita ini aja deh, gabung-gabungin. Bisa-bisa, bentar-bentar. Baju nggak apa-apa. Baju emas. Oh kaki emas ada nih. Kita gabungin aja. Eh bentar ini apa? Kita gabungin aja nih. Biar agak awet. Oke. Ini Discordnya aku suruh abang aku bang, soalnya nggak bisa pakai Discord. Oh, boleh. Nanti ya, aku kirimin lagi atau sekarang aja gitu. Sekarang aja gitu aku pin ya, pin ininya. Ah, ini kemana tiba-tiba jatuh ke sini. Astagfirullahaladzim, kaget. Bentar aku kirim ya Discordnya, aku pin dulu biar enak gitu. Eh mana kampakku? Bang Anton mana? Oh, ini belakang. Nah ini Dodo di mana nih? Dia nggak ngejawab. Dodo nggak ngejawab guys. Mungkin lagi pusing berantem sama itu tuh. Siapa? Bagong? Eh, Bagong? Salah jalan ke atas. Dodo. Sini, impit.
jadi pengen ini. Di YouTube-nya. Bang, iya Radit. Gila lagi ngegali dia di Nether. Iya, pasti ini. Lagi ngegali di Nether. Kita bisa aja langsung gali-gali sih. Gas kan? Atau mau gali langsung? Gas. Aku ada sih tempat galinya. Nah itu ya guys, ininya apa namanya tuh Discordnya. Kita langsung gali aja nyari ancient debris, debris. Ke arah yang mana nih? Coba. Atau yang mau yang let's go. Makanan aman, makanan. Mana ada 12 losin. 12 losin. Discordnya mana bang? Itu tuh. Udah aku pin ya. Maaf lama nih ngirimnya. Bentar. Kecepetan nih. Aku tuh udah bikin galian, cuman agak-agak bahaya. Ini juga ada nih, nggak tahu yang siapa. Cuman kita jangan kesini deh. Duduk, jangan kesini. Kita pakai galianku aja sih. Galianku tuh di sini, di bantuan sini. Aduh, ada Enderman. Enderman bisa masuk sini. Bunuh aja gitu. Jangan. Awas, hati-hati. Wajah ini digali sama siapa? Ngeri banget. Gas gali-gali. Bebas sih kalau ini mau kemana. Soalnya kita udah di kedalaman 14 di mana ancient debris ada gitu. Bebas kita, cuman hati-hati aja. Takutnya ini apa langsung lava di bawah. Nah, kayak gini nih ada lava. Kita tutup. Pastiin kita ke bawah kalau di jalannya gitu. Pastiin jangan ke bawah dengan horizontal aja, jangan vertikal. Nah ini nggak tahu siapa yang gali sampai ngeri gini. Tiga tingkat juga nggak apa-apa, mulai dari 14 ketinggian 14 atau 13. Kedalaman berapa? Jadi 3 blok ke atas gitu. 3 blok ke atas. Soalnya suka nyempilnya kanan tuh. Ini kita pakai efisiensi 5 nih. Kita langsung aja nyari.
aku tadinya mau di bawah lava aja, soalnya pasti mereka nggak akan ini. Aku udah yakin pasti mereka ngegali bawah-bawah sini, guys. Udah mas, mengupload makanya aku bikin potion tuh biar yang tadi yang kita bawah. bisa di bawah ini. Oke, ini lava kalau ada ini atas kita gitu. Oke, jangan yang itu ya. Ada pasir. Oke, itu lava. Tutup dulu. Gali lagi. Gali ini mah gak usah ke bawah. Gak usah ke bawah, miring aja. Aku udah spek-spek mini. Udah stack gini mining banyak iron pickaxe terus gelap ini nggak dapat sih. Ya ini gelap gak sih, ada satu nggak Bang Anton torch? Nggak ada, nggak aku ada, juga nggak ada nggak ke tadi bawah hilang. bawah. Nih kita Ini koal cari ya? debris, kita butuh dua lah untuk peralatan dulu dah. Ini apa? Fortune. Ini gimana sebentuk asin debris? Asin debris itu melingkar ininya, batu warna coklat melingkar. Dihancurinnya harus pakai diamond. Nanti kalau misalkan ketemu, ntar aku giniin lah. Ambilin. Gua minta maaf gak mau di mau dia ah ketemu baru juga ini dibilang ini lihat nih Bang Anton sini gerak kita nemu satu guys. Gue minta maaf gak mau dia cok, ya nggak apa-apa berarti ini yang penting kamu ini udah gentle minta maaf gitu kan. Gimana cenderung? Oh ini. Nah ini nggak bisa dihancurin pakai fisik iron biasa, harus pakai diamond. Oke, guys, kita dapat satu ya. Nah, ke situ juga boleh tuh. Ke situ belum. Nah, ini bukan. XP lumayan ambil untuk repair ya. Ketinggian 12 juga nggak apa-apa kayaknya. Cuman hati-hati suka ada lava yang nanggung banget diem satu gitu. Satu blok lava itu tinggal tutup. Oke, ancient debris lagi. Dua. Lumayan ya. Kita dapat dua, berarti kita udah bisa bikin dua I got. Nether. Nether I got. Malah dikirim emoji. Wah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu maafnya langsung atau WA? Kalau WA, nah gitu sih. Kalau misalkan nih, ini untuk ini juga ya, Radit. Kalau di WA, intonasi kita tuh nggak akan tahu gimana. Makanya nggak kelihatan ikhlas. Nah, itu. Kalau kita langsung berhadapan gitu kan ya, jadi dia tahu kalau kita tuh benar-benar ikhlas maafin, jadi dia nggak akan kayak gitu. Misalkan dia masih gitu ya, berarti dia ini gak usah ditemenin lagi lah. Kita nggak butuh teman yang emang apa kayak gitu. Iya kan WA kan. Nah kalau ya gitu kita nggak tahu intonasinya kayak gimana cara memaafkan.
Bang, saya izin siap-siap ya. Semangat, Bang. Oh, mau live juga ya, Bang Isar. Semangat, semangat. Makasih udah ini, udah mampir. Semangat ya, Bang Isar. Oke. Kita baru dua nih, guys, tensionnya. Dodo nggak ngecek yang di sini. Nggak tahu ya. Oke, kita ini aja. Mumpung kita punya efisiensi. Bang Anton mana? Aduh, jangan hilang. Oh, sana. Di sana. Aman lah ya. Takutnya Bang Anton kemana gitu nyasar. Malah di depannya lava gitu. Ini bahaya banget di sini, Bang. Tapi aku gak pernah ajak berantem. Gak pernah ajak berantem. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Biarin aja. Aduh, Dodo di mana ya? Dia gak mau nyari barang kita. Kok keras sebelah sini? Yang hitam, batu hitam atau malah itu loh. Awas ancient debris tuh. Mana? Nah, itu tuh ancient debris, Bang Anton. Ini. Itu ancient debris. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Jangan sama. Aku. Takutnya hancur gitu. Ini aku ambilin. Enggak perlu diamond. Mana? Oke, tiga. Mau di aku dulu atau gimana? Simpen dulu aja. Simpen dulu. Oke, aku ngeratain sebelah sini. Weh, mantep banget tuh dapet satu, guys. Kita cari lagi. Nah, untuk jadiin Nether Ego tuh butuh 4 banget. Butuh 4 yang gitu. Blok gitu, ntar jadi satu. Aduh, ini hati-hati guys, tutupin gitu aja, ntar kita bisa ini lagi lanjut lagi. Gue mikirnya gini, kalau gue berantem sama dia, temen gue siapa lagi? Jangan takut gak punya temen. Temen tuh banyak yang lebih bisa ngangkat kalian lebih baik loh. Ada temen yang emang ngejerumusin kalian jadi lebih apa ya, gimana ya sebetulnya, ya jelek lah, ke hal-hal jelek ada yang nge-support kalian ya, temen yang emang nge-support kalian untuk lebih maju. Jadi jangan takut kalau misalkan ini. Jangan takut kehilangan temen-temen tuh banyak. Kitanya aja harus ini pintar-pintar nyari teman. Itu yang jadi PR-nya tuh itu. Harus pintar-pintar nyari teman. Jangan takut, jangan takut, Red. Hey, ancient debris lagi. Ayolah dua. Oke. Kalau yang ada yang gitu lagi, kasih tahu banget. Takutnya enggak kayak. Pokoknya keras. Yang keras pokoknya. Kalau keras berarti itu hasil debris. Oke, lumayan XP. Buat ini ya. Cuman agak hati-hati aja kalau misalkan ini takutnya lava gitu, keluar lava. Aku tembus di sini. Awas, awas, awas. Itu apa?
Enggak, dibalik lagi ke awal kamu. Oh, balik lagi. Di X-ray kamu, X-ray di mana? Manual gini. Besok lah gue minta maaf aja kalau dia masih gitu, gak ngalah aja. Nah itu bener, sip. Nah Baris sih suka kalau Radit gitu. Gak apa-apa, kita ini aja. Satu. Baru satu, butuh empat. Butuh empat. Buat apa sih itu? Jadi netherite armor, atau senjata. Jadi tingkatannya tuh mulai dari kayu, gold, iron, diamond, langsung netherite. Netherite paling tinggi akhir gitu. Aduh mana? Pakai efisien 5, Bang, biar cepet. Lah ini nggak kelihatan cepet, itu pakai efisiensi 5. Inilah Pak, apa bahaya ini? Jangan ke situ. Pak hancur Pakai ya. TNT Bang, biar cepet. Ini pakai manual aja, soalnya udah efisiensi yang paling tinggi. Jadi kita manual aja. Soalnya kalau pakai itu bahannya apa? Banyak. Bentar ya guys. Stes, habis. Habis iron aja. Iron habis. Ini ada iron satu lagi. Gimana ini aku nggak tahu. Lewat mana? Biasa sambil kerja guys, jadi ya gitu ya. Harap dimaklum. Ada lewat mana? Pakai bed bang biar kayak lab aku kemarin dapat 14 ancient debris. Ah lama.
Bentar ya, aku di sini aja deh. Aku sambil ini dulu, guys, kerja dulu. Di sini. Aduh, ada babi lagi. Gak lihat kan dia? Ntar aku tutup dulu dah. Bahaya banget. Kacang border terus lihat koordinat di ketinggian 14 dan kali di titik biru kanan kiri beri. Ya. Gelap tidak aduh lapar tidak saya untung asin dari sini kan
Siap-siap.
Stay. Tadi aku dapat 18 esen. Langsung satu armor, tapi belum sih, belum cukup satu armor juga. Mas berapa ancient debris gitu? 4, 4, 8, 12, 12, 16, 16 tambah ini 21 24. Wah banyak. Tapi kamu mati banget ini langsung. Ya dibakar lapak sayangnya. Aduh, sayang banget ya. Ancient debris mana bisa kebakar di lava? Enggak, barang-barangnya lava lagi, armor kayak gitu. Masih ada itunya mah. Cuman enggak tahu matinya di mana. Kayaknya di bawah banget itu matinya. Cair sama barang pengantar ininya, ancient debrisnya udah aku masakin, tinggal digabungin nanti kalau udah ada 4, gabungin sama ini apa gold, nanti jadi apa netherite ingot. GG yang bikin fix netherite pakai 3 netherite di crafting table. Maksudnya langsung dari netherite gitu di crafting. Oke, bentar lagi
kita bisa gali-gali lagi. Sampai jam 12 aja mungkin. Soalnya mau istirahat dulu. Ya oke, bikin bisik biasa. Oh, ya gak masalah. Kenapa nggak dia mau block dikasih netherite ego terus jadi block netherite? Ya kalau bisa cobain aja, kumpulin dulu jadi block ini diamond, gabungin sama itu. Masuk ke tools ke level kan emang gitu, ini lagi nge XP nge repair. Ini udah mending dua-duanya sih, mending mending kita butuh armor kepala sih. Ya, Ibkarum biar nggak keluar bikin gerak otomatis. Ah, ini bentar doang. Udah beres. Kita let's go kan? Bentar. Kita maxkan aja deh. Ya kombin nanti nambah durability ya. Nah ini udah max. Let's go. Aku sendiri aja di server, bener aja.
Kampret masih kena aja. Satu set armor berarti satu lima, kita butuh lima, kita butuh lima lagi. Dari siang pada pengen main. Oh aduh, maaf banget ya, tadi ini apa kerja. Tapi sekarang bisa lah, ada staff poyet yang menemani kita. Jika misalkan Bang Rizky lagi nggak on, kalian tinggal masuk aja. Lah baru dibilangin dia keluar sendiri. Ayo masuk lagi. Oh, dia masuk lagi tuh. Batu apa agak-agak gampang dihancurin.
Harusnya bawa dua. Apa beli dulu gitu efisiensi yang lima. Yang solo gampang banget, yang ini agak-agak susah ya. Aku aja udah satu set armor netherite sama tools-toolsnya semua. Yang nggak dipakai tuh hoe doang. Yang nggak pakai netherite. Okay, ada dua, kita butuh lima guys. Ambil aja ya, diambil. Aja ya lah Pak. Tutup aja gitu. Aman. Cuman agak hati-hati, tetap hati-hati. Kita bawa barang sekarang. Nyampe aja. Wah, no. Wah, itu mah ini blok aja deh. Bahaya, bahaya ke situ. Sebenarnya tiap satu cang pasti ada, tapi tahu di atas atau bawah. Yang pastinya udah aja di bawah 15 gitu aja. Wah, tempat merah gini bahaya. Agak ke kiri dikit. Atas 15 juga ada, cuman kemungkinannya ya itu kecil. Gak tau juga sih.
cuman susah kecek lah gitu tuh. Terus kita modal susah. Ada sih itu. Ajim. Ajim. Aduh. What the hell? Ah, babi. No. Dia ngajur. Kita ngambil ini sih. Emas. Dia jadi marah, guys. Bikin emas dia bukan malah ngamuk. Ancient debris buat apa? Ancient debris, mas. Itu diplesetin aja. Untuk bikin armor, ancient debris. Apa? Netherite. Untuk bikin armor netherite, mas. Welcome back. Toxic. Kaget. Babinya nyerang. Itu manusia babi sih, mas. Jadi aku panggil babi aja sih. Main mereka bisa sama main ML ke? Serasa main apa ya? Gak juga sih kalau mau belajar. Oh. Bahaya. Coba kita cek lagi. Oke, cuman blok lava aja sih. Kentang GG juga itu ngilanginnya. Gue lihat itu aja, teman suka minjam duit. Minjam duit. Jadi babi gitu ya. Diajak jadi babi. Kita ke area sini aja deh. Kita belum. Aduh, butuh 5 ancient debrotnya. Ancient debris. Untuk bikin armor, kita ke armor dulu deh. Kalau senjata tuh lumayan kuat pakai ini juga. Idih, untung gak ketakol. Kamu kenapa ngalangin mulu sih, babi? Itu emang babi, babi ya guys. Jadi bukannya nyela gitu, emang babi dia. 15 agak ke bawah dikit, nah gini. Maksudnya piglinnya itu teman kena kutuk jadi babi, iya gitu. Aku main ML apa tadi? Toxic, malah AFK aku pusing. Malah aja kalau AFK malah ditoksikin. Berarti kamu player yang suka AFK, Tori. Makanya ditoksikin. Fire resistant edit Agus plus ancient fire resistant 4 fisik kebal api tanpa ramuan. Ya gitu. Kalau kelapa tetap aja. Kalau pakai
pakai potion kan emang benar-benar kebal. Kalau fire resistant tuh cuman seberapa gitu kan, ada persenan. Kayaknya gitu. Walah, jangan naik kam. Kena hukuman kalau AFK. Capek juga bang gendong sekali AFK. Yang benar kamu bisa gendong. Kena hukum, grade score masih 105. Kena damage tapi gak mati. Masih sekarang ML chatnya gila, semua kata-kata di ban. belum juga ngomong udah di ban. Waduh, itu lebih parah lagi ya mas. Belum juga ngetik udah di ban. Lebih parah itu mas. Sekarang tuh emang bisa aja dijadiin toxic anak sekarang, bahasa-bahasa sekarang. Jadi ya nggak heran juga sih kalau misalkan ini. Aku aja diem ya waktu itu, noob. Plesetin aja kalau banyak sensor ke kita ratain di sini. Aduh, tapi bahaya ya. Area bahaya. Mana bloknya? Anjay. Ketik balma aja di bed. Ketik balma di bed. Oke, area sini lagi ternyata. Agak ke kiri sih, mipir ke kiri. Ini ketinggian berapa? 15. Berarti agak ke bawahin. Kalau nggak salah nulis, bunuh aja di ngetik belum. Gue nyuruh tim gue bunuh MM-nya dulu. Harus strategi ya, Mas. Ah, keras, keras, keras. Ah, efisiensi 5 ya. Siapa tahu ada ancient debrot ini. Aduh, butuh 5 lagi.
5 lagi. 3 lagi padahal. Aduh, nemu batu yang gini, wah. Oke, XP lumayan. No, no, no. Ah. Fix ini mah udah nggak bisa di ini lagi, selamatkan area sini. Pasir semua eh. Aduh, no. Oh my god. Untung keburu ditutup. Apa sih lava? Bis 3 lah. Sama di atas. No. Gimana ngambilnya? Ketinggian berapa? 16 iya. Dari itu. Ini ada ternyata. Cuman jarang banget yang di atas. Lapa banget ini, mulai. Gimana ya caranya? Kita ratain dulu gitu di atas. Aduh, ini juga lava, anjay. Kita ngambil ini langsung lava. Dia lagi diam di situ kebakar gak? Kuat loh. Anjay, monster apaan eh? Kuat di lava. Susah loh.
Dia ngambang kan kalau ini. Oke, okay, kita dapat 4. Berarti kita butuh satu lagi. Kita nyari kemana ya arahnya? Yang ini nih. Belum sih. Kamu nggak tahu kan Bang, kalau shield bisa di-enchant? Bisa. Tahu pakai panis kalau nggak salah, panis doang. Hey. Mantap. Kita udah 5 sih, udah bisa bikin armor Netherite full set ya. Apa sih ngalangin mulu babi? Oke, dapat lagi. Bisa kalau bentar di rumah tuh 2, 3. Bentar. 2 lagi sih. Berarti harus 2 lagi nih. Lagi bisa untuk ini kita manen dulu aja gitu ya, manen dulu dah. Salah jalan. Pas buat dorong, unbreak, mending, blast, protection itu aja. Itu ya buat ledakan creeper. Biar enggak ini aja. Lebih kuat nahannya lagi kalau misalkan pakai blast protection. Ntar ini untuk
pasang ini. Amanin dulu ya, esin depresnya. Hati-hati, jangan sampai ke ini. Tatap si Ether. Ini persiapan nanti sih lawan. Sumpah ngelag. Kita udah berapa jam ini ngomong-ngomong? Aduh, mau 3 jam. Ada yang nge-waitlist lagi enggak? Ini kenapa sih enggak? Itu salah gitu.
Oh ya udah kayaknya kita bakalan stream aja. Makasih banget ya untuk kalian yang udah nemenin aku sampai larut malam. Aku bakalan istirahat dulu. Nanti mungkin jam 1 aku bakalan live lagi Monster Hunter. Soalnya kita udah lama gak latihan gitu. Gak tau Monster Hunter, gak tau RE sih. Tapi nanti kita coba dulu ya. Kita istirahat dulu. Oke guys, gitu aja untuk hari ini. Makasih banget untuk kalian yang udah mampir ke sini, mulai dari siapa aja tadi itu ya, Bang Ensar pastinya, makasih udah ini. Terus tuh siapa ya tadi, Sapido ya, Sapido makasih ya, nanti kita main mabar-mabar hari Sabtu lah ya. Pastiin udah masuk Discord, udah nge-request list juga. Nanti aku bakalan ini ya, masukin ke waitlist kalau udah memenuhi persyaratan. Terus tuh Angga, makasih Angga. Terus tuh siapa tadi tuh, Kaza, makasih udah mampir. Terus tuh lanjut ke siapa, Lahir, makasih. Oh iya, Radit juga makasih udah ini ya, udah mampir komen-komen. Terus Bang Anton pastinya tadi nemenin server, Dodo tadi juga sempet ini mampir, Ryan, terus siapa lagi ya? Bentar, ini susah banget ke atasnya. Terry, iya Terry, jangan lupa ya. Terry juga, Mas We Play Games, makasih udah mampir juga. Udah segitu kayaknya. Maaf ya kalau misalkan gak ada yang apa ya, maaf kalau misalkan ada yang gak kesebut namanya, tapi makasih banget udah mampir. Sama siapa ya tadi itu ya, ini udah nggak bisa ke atas lagi nih. Iya. Makasih banget guys untuk hari ini, puas banget dapat ancient debris dan kita buat armornya ya. Nanti mungkin di nextnya kita bakalan lanjut menuju Villager Outpost. Kita belum ini loh, jangan lupa tuh Villager Outpost kita harus dapetin ininya, areanya sih. Ntar kita bakalan bikin semacam apa ya, ya buat dapetin totem lah. Jadi kalau kalian misalkan ini harus ke sana dulu sih, sekitar 2100 sampai minus 800, aku masih ingat. Nanti di nextnya kita bakalan ke sana lah ya. Oke, segitu aja untuk gameplay Minecraft hari ini ya, di server Voyet Second Generation. Aku Rizky M. Rudiansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.